Assalamualaikum, selamat datang di Demi Review. Kali ini gue mau bikin video cara bikin ram melengkung dan join garis di SketchUp. Di sini gue udah nyiapin contoh kasusnya. Nah ini. Kemudian yang perlu disiapkan lagi adalah plugin. Nah untuk bikin ram melengkung ini gue butuh 3 plugin. Yang pertama plugin Weld untuk join garis. Kemudian plugin Freddo Tools dan Carvelop. Sekarang gua mulai bikin RAM yang ini. Nah, ini karena garisnya belum join. Jadi kalau belum join ini biasanya suka nggak bisa kalau pakai plugin Freddo Tools ini. Caranya dijoin dulu pakai plugin tadi yang buat ini. Nah kalau ini udah ngejoin, kemudian pilih yang curve shear, masukkan ketinggiannya, ketinggiannya 3,1. Nah kalau terbalik berarti mesti dibalikin ini nih. Nah, orientasinya. Nah sekarang kita bikin face-nya. Klik 4 garis ini, lalu pilih yang Cartilop Skin Contour. Nah, RAM-nya sekarang sudah jadi. Kemudian gua bikin RAM yang ini. Caranya sama kayak tadi. Setelah dijoin, pilih Freddo Tools dan Curve Shear. Masukkan ketinggiannya 2,7. Karena bagian atasnya melengkung, maka kita hapus saja yang ini. Kita bikin garis melengkung. Segmennya kita tambahkan. Lalu klik 4 garis ini dan pilih skin contour. Kita bagian sisinya kita pilih juga. Susah. Nah, sekarang RAM-nya sudah jadi. Untuk yang sebelah sini, caranya juga sama kayak tadi. Yang pertama dijoin dulu garisnya, kemudian pilih Freddo Tools, dan yang terakhir bikin face pakai skin contour. Nah, sekarang gua mau kasih contoh satu lagi. Seumpama RAM-nya melengkung seperti ini. Kita join offset.
umpama tingginya 5 meter. Nah, sudah jadi. Nanti kita bikin face-nya. Nah, RAM-nya sudah jadi. Nah, biasanya gue kayak gitu kalau bikin RAM pelengkung pakai 3 plugin ini. Pertama Fredo Tools, Core Fillup, dan Weld untuk ngejoin garisnya. Kalau misalkan teman-teman punya cara yang lebih cepat, boleh ditulis di kolom komentar. Sekian video dari gue, semoga bermanfaat. Terima kasih.